drop-down menu. Scroll down to unfriend. Click unfriend. Ini Perkesentini Haris, seorang guru berusia 30 tahun, ditahan pihak berkuasa Iowa, Amerika Syarikat selepas didapati dengan sengaja membakar sebuah rumah milik seorang wanita yang membuang Jennifer daripada senarai rakannya di Facebook. Semuanya berpunca apabila Jennifer berbalas-balas komen dengan rakannya bernama Nikki Rasmussen di Facebook. Mungkin berang dengan komen pedas Jennifer, Nikki bertindak membuang Jennifer dan menyenarai hitamnya daripada senarai rakannya. Membuatkan Jennifer bertindak balas dengan membakar rumah Nikki. Nikki bernasib baik berjaya menyelamatkan diri dan keluarganya selepas bunyi letupan pada bumbung garaj yang runtuh mengejutkan mereka dari tidur pada jam 1 pagi. Perlu diberitahu, Jennifer adalah pengapit kepada Nikki ketika Nikki berkahwin dengan suaminya. Simon Foxley adalah seorang lelaki Britain berumur 21 tahun, berasal dari Gloucestershire. Dia memberitahu perasaan suka pada seorang gadis melalui Facebook, namun dia hanya bertepuk sebelah tangan. Gadis tersebut yang tidak dikenali membuang Simon daripada senarai kawan Facebook beliau. Simon cuba memujuk gadis itu untuk menerima beliau namun usahanya gagal. Sehinggalah gadis itu tidak tahan selalu diganggu dan menghantar mesej balas kepada Simon yang berbunyi pergi mati. Selepas kekecewaan tersebut, Simon bertindak nekat mengantung dirinya. Mayatnya ditemui tergantung oleh ayahnya di laman rumah mereka. Simon sempat menulis nota menyatakan kekecewaannya ditolak gadis tersebut dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang dia tinggalkan.